pasca diterornya kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan yang berlokasi di Jalan Hindu Medan, Sumatera Utara yang dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal pada Sabtu dini hari, pihak Satuan Reskrim Polrestabes Medan yang dikomandoi Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Eko Hartanto melidik ke kantor LBH Medan. Dalam rekaman CCTV, terlihat dua orang diduga sebagai pelaku pelemparan bom molotov dengan mengendarai sepeda motor metik. Pihak kepolisian Polda Supun segera mendatangkan tim Inavis guna untuk melidik lokasi kantor LBH. Dari keterangan tiga orang saksi yang menyaksikan kejadian awalnya, kebakaran kantor LBH yang nyaris terbakar diteror oleh orang tidak dikenal. Jumlah molotov ya, Bang? Ada satu. Diduga berapa orang, Bang? Dua orang. Bang. Dari CCTV dua orang ya, Bang, ya? Dua orang. Yang pakai sepeda motor. Jadi apa yang dilakukan, Bang? Ya, nanti kita cek semua jalur lintasan ini yang ada CCTV-nya. Kita nanti olah semuanya. Kita sudah ada saksi kunci, sudah ada juga. Ya. Doanya benar-benar minta terungkap. Oke. Terima kasih, Pak. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV. Salam Tribrata.